Assalamualaikum semuanya. Ini kita lagi ada di Ciputat, guys. Di Jojo Japanese Food, Mas Jojo 84. Ini masakan Jepang. Yuk kita lihat ya ke dalam gimana masakannya, apa aja. Chicken karage sama ini. Pesan chicken karage. Sama ini. Beef, yang disukai orang yang mana? Semua disukai. Hebat banget. Yang pakai ini ya, Mas. Iya, ada. Saya pakai ini ya, Mas. Oh, dia paket-paketan gitu ya? Paket-paketan? Enggak juga. Oh gitu? Udang. Ini harga-harganya, guys. Jojo Japanese. Mas Jojo yang mana? Yang gasnya. Oh, ini Mas Jojo loh. Jojo itu maksudnya Johannes apa siapa? Jojo Johannes? Bukan. Loh itu, Pak itu. Mas Jojo tuh udah panas loh. Lo. Itu punya siapa, Mas? Punya saya, bukan? Kerja di restoran Jepang dulu kok pintar masakan Jepang. Ngawur. Ah, yang bener lah, ngawur apa sih? Ngawur bu. Kok ini kayak ngetop banget nilai apa poinnya, nilainya di ini YouTube kayak tinggi loh. Yeah. Di Ken and Grad itu pokoknya itu yang nonton buah yang berjuta-juta orang yang nonton. Gara-gara itu jadi ngetop ya? Ya semua kantor ke sini, semua youtuber. Youtuber semua dari sini? Kecuali yang belum, cuman ini. Apa? Hampir semua sih udah datang. Faridan Nurhan udah? Belum. Dia bukan seleranya ke sini kali. Oh, dia makanannya dia agak-agak ini Indonesia ya kebanyakan ya? Iya. Indonesia dia nggak suka yang luar negeri. Tahun 7 juga udah. Oh, udah. Udah kita yang udah makan. Jadi semua dikerjain sendiri ya, belanja sendiri, jualan sendiri. Untung nggak emosi. Biasa tuh orang ya kalau jualan, belanja sendiri, jualan sendiri itu biasanya emosi tuh. Kalau pembelinya banyak, maunya marah mulu. Ini alhamdulillah nggak ya, Mas Jojo ya? Biasa kalau jualan. Ya kelihatannya orang soleh nih, Mas. Alhamdulillah, insya Allah. Ah, kelihatan topinya gitu. Udah kayak orang Jepang ya sampean? Sampean keturunan Jepang? Buatan lah. Oh. Kayak orang Jepang sampean. Ini gara-gara lihat di Ken and Grad ini. Bungkus apa ya kemarin untuk Ken and Grad? Kok kayaknya heboh banget ya, makanya ke sini langsung. Semua. Iya. Dari Pangempin. Iya. Kupiner. Ha. Gedein terus, awal-awalnya sih gedein terus. Terus tayang Ken and Grad datang. Ha. Tayangkan Nenjit, Kupiler datang, Kupiler tayang, Pangempin datang, Pangempin tayang, Trans7 masuk. Kalau sama Trans7 itu dibayar ya? Ya enggak lah, dia datang ke sini siapa aja mau bayar saya? Enggak, dia yang bayar bapak, Mas Jojo. Makan ya tuh makan aja biasa. Oh enggak bayar? Yang lain. Oh jadi kayak youtuber aja ya? Apa, Mas? Toge pakai daging gitu, Mas? Itu lagi goreng. Goreng apa ya itu? Itu lagi goreng apa, Mas Jojo? Oh, chicken katsu. Dalam guys, itu biar empuk, itu empuk banget. Itu lokal apa impor, Pak? Lokal semua, kita pakai langsung dari lokal, lebih manis pemotongan.
lokal rasanya lebih manis ya. Iya. Dan dia harian gitu loh, ya kan? Iya, dia tiap pagi udah dianterin. Oh gitu. 12 kilo. Oh iya. Ini Jojo Japanese Food ini, artis-artis juga datang loh guys. Ini karena masih sore aja ya. Masih sore jadi belum rame. Nanti kalau agak malaman dikit, wah rame nih. Karage. Ini ikan karage ya. Alhamdulillah mantep banget nih guys. Ikan Jojo, beef teriyaki. Cobain beef teriyaki. Segini cuma 35 guys. Ini beef teriyaki guys, 35 ribu. Gimana nih rasanya? Kelihatan enak banget, murah ya.